Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita bertemu dalam Mesbah Doa. Mari bersama, saya mengajak setiap kita, mari bersama malam hari ini kita mau menaikkan setiap pujian dan syukur. Saya percaya ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita semua alami. Sebab itu malam hari ini mari siapkan setiap hati, kita mau datang bersyukur di hadapan Tuhan. Biar malam hari ini kita terima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau beri buat setiap kita. Mari bersama naikkan pujian. Katakan, Tuhan terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, dengan hati yang terbuka kami datang di hadapan Engkau. Dengan setiap keberadaan kami Tuhan, kami mau datang sujud menyembah Engkau. Segala pujian dan penghormatan kami hanya bagi Raja di atas segala Raja. Sebab Engkau yang layak Tuhan, terima persembahan yang terbaik dari setiap kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan Engkau yang lakukan bagi hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan perbuatan tanganmu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami. Kami datang di hadapan Engkau. Hadiratmu Tuhan, penuhi setiap kami. Hadiratmu itu yang menjadi kekuatan buat setiap umatmu Tuhan, dimanapun kami berada. Malam hari ini kami percaya Engkau yang memberkati setiap hati, Engkau yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Segala pujian bagimu Tuhan, Engkau yang sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Oh, ku buka hati untuk jemaatmu berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu berserah penuh di hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, sembah kami bagimu. Hadiratmu, Kau ambil alih di setiap kami Tuhan. Yesus, di altarmu menyembah. Haleluya, ku buka hati untuk jemaatmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih daulat penuh atas setiap hidup kami Tuhan. Dan hati kami percaya kepada siapa hati kami menyembah. Yang hidup, yang kudus, yang berkuasa. Yesus Tuhan. Kami buka setiap hati kami malam hari ini. Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami. Yesus, kepadamu hati kami berserah penuh. Hanya namamu di dalam. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenar ku tinggikan. Kami ya Tuhan, Engkau layak terima penghormatan tertinggi dari setiap kami. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Yesus, haleluya. Oh kami sembah. Berharap di dalam Engkau saja Tuhan, selamanya Engkau tetap Tuhan, selama Engkau tetap Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus yang di dalamnya ada keselamatan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepas. Engkau yang paling utama, yang terutama, Yesus, Yesus Tuhan, tak akan ku lepas. Pengharapan kami hanya di dalam. Tak akan kami lepaskan pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Engkaulah sumber pengharapan di dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan, Tuhan. Kami percaya, kami percaya firman Ya dan Amin. Makasih. Mari sama-sama sembah Dia. Naikkan pujianmu, naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita malam ini. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, pelukan-Mu Tuhan, dekapan-Mu Tuhan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari dengan segenap hatimu, yes. Siapapun juga, Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, siapapun juga. Hanya Kau Tuhan, Yesus, hanya Kau yang kami percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami di Mesbah Doa. Biarlah Tuhan kami boleh terus setia mencari kehendak Tuhan, mencari kebenaran-Mu. Urapi setiap kami Bapa, dan biarlah hidup kami terus ada dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam saudara yang terkasih. Ya, biarlah kita ini mau terus tetap setia saudara ya, dalam keadaan apapun. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ya tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu setia untuk ya ada menemani kita dalam segala keadaan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini, dan sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian. Sebelumnya saya juga mau mengingatkan saudara, hati-hati banyak sekali penipuan yang memakai nama saya, akun saya, ya di TikTok, di WA. Ingat, saya tidak pernah ya meminta sumbangan dana atau apapun saudara, ya sudah semakin banyak sekarang ya. Tapi saya berdoa supaya saudara tidak ada satupun yang menjadi korban ya, dan saya berdoa supaya kita semua tetap hari-hari ini ya di dalam perlindungan Tuhan senantiasa, dan semua yang kita lakukan adalah kebaikan. Saya juga mau berpesan buat Israel, saudara jangan pernah percaya kalau ada nomor-nomor yang mengatasnamakan saya, yang menawarkan Israel lalu meminta DP dan lain sebagainya. Ingat, nomor yang tertera yang resmi itu hanya yang ada di Mesbah Doa, di Debby Basjir TV. Ya, ingat channel YouTube saya yang resmi itu hanya Debby Basjir TV dan DB Restoration. Banyak sekali channel-channel baru yang bermunculan dan mengangkat khotbah-khotbah saya. Dan saya melihat di situ banyak orang yang bertanya di kolom komentar. Berapa waktu yang lalu ada seorang bapak yang bertanya kepada saya. Dia bilang, "Ibu, apakah benar Ibu pinjam uang kepada saya 60 juta?" Dan saya bilang, "Saya tidak pernah." Ya, dan ternyata bapak ini setiap bulan sudah mentransfer ke nomor itu, karena dia masuk di channel orang lain yang itu menayangkan khotbah saya, dan kena karena orang itu memakai nomor telepon mirip seperti dengan nomor saya, dan fotonya juga pakai foto saya. Jadi hati-hati saudara ya, akun resmi channel yang resmi dari saya itu hanya Debby Basjir TV dan DB Restoration. Dan saya tidak pernah meminta uang, tidak pernah meminta sumbangan apapun. Ya, jadi kalau ada yang meminta-minta mengatasnamakan saya, sudah saudara pastikan itu adalah penipuan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai tertipu. Hari-hari ini banyak sekali orang yang dengan niat-niat jahat. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debby, ya saya Ira dari Manado, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Tahun 2020 yang lalu sempat saya merasa sakit. Waktu sakit saya merasa pusing, jantung berdebar-debar, bahkan keringat dingin, hampir mau pingsan. Lalu saya ke rumah sakit periksa, tidak ada penyakit apapun yang ditemukan oleh dokter. Namun ya 3 kali saya mengalami serangan seperti itu. Jadi 3 kali saudara ya, jantung berdebar-debar, keringat dingin sampai mau pingsan. Lalu saya menjadi kepikiran sampai berat badan saya turun. Saya menjadi cemas dan saya makan pun jadi tidak nafsu makan. Tidak ada sukacita lagi, yang ada kecemasan-kecemasan dan kekhawatiran. Sampai bulan Juni 2021 saya kena COVID, tapi tidak parah, hanya flu biasa. Akhirnya saya diisolasi selama 14 hari di rumah. Ya, dan setiap hari saya kepikiran terus tentang sakit saya. Sampai saya tidak bisa tidur, bahkan saat saya isolasi mandiri itu juga ada saudara saya yang share, ya, saat saya isolasi mandiri ada saudara saya share di WA Mesbah Doa Ibu Debby. Lalu saya buka dan saya mulai mengikuti, ya. Beberapa kali tapi belum rutin saya mengikuti. Dan saya mulai mendengar khotbah-khotbah ibu di YouTube. Dan puji Tuhan saya mulai dikuatkan karena saya mendengar khotbah-khotbah dan firman Tuhan yang ibu sampaikan. Dan saya mulai rutin mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Dan puji Tuhan berangsur-angsur saya mulai membaik, ya, saya mulai bisa tidur nyenyak dan tidak khawatir lagi. Lalu mulai ada sukacita, bahkan berat badan saya sudah mulai naik lagi. Sampai sekarang saya rutin mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Oh iya ibu, saya juga mau bersaksi tentang anak saya yang sakit batuk bahkan alergi, tidak sembuh-sembuh sampai akhirnya dia kena asma. Sudah 2 tahun ini dia bolak-balik terus ke dokter, bahkan gonta-ganti dokter. Tetapi tetap saja batuk alerginya tidak sembuh sampai 3 kali dia kena serangan asma. Saya selalu berdoa dan setiap malam saya ikut Mesbah Doa, saya selalu tumpang tangan ke anak saya ini bu. Saat ibu berdoa dan ibu berkatakan tumpangkan tangan, ya saya doa dan tumpangkan tangan. Sampai akhirnya minggu lalu saya bernasar kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, bila anak saya ini sembuh lewat Mesbah Doa ketika saya berdoa, dan ya saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Puji Tuhan sudah seminggu ini anak saya batuknya ya jarang sekali, bahkan ya berangsur-angsur sembuh dan hilang. Padahal sudah 2 tahun tidak sembuh-sembuh. Ya sering saya juga beri dia madu tapi tidak bisa sembuh, ya sudah berbagai obat diminum bahkan ke dokter. Puji Tuhan bu, saya bersyukur anak saya disembuhkan semua karena kasih dari Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan dan juga terima kasih buat Ibu Debby. Semoga pelayanan Ibu Debby di Mesbah Doa dan Mesbah Syukur terus ya banyak orang boleh diubahkan, diberkati, disembuhkan. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan seluruh tim. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa saudara kesaksiannya ya. Jadi seorang ibu mengalami sakit, awalnya Ibu Ira di Manado ya. Awalnya pusing, jantung berdebar, keringat dingin bahkan hampir pingsan. Sampai 3 kali dia mengalami sakit itu. Ya, tetapi diperiksakan ke dokter, dokter tidak menemukan sakit apapun. Lalu dia mulai cemas, memikirkan penyakitnya ini, lalu khawatir, takut, sampai akhirnya dikuasai ketakutan, tidak bisa tidur, nafsu makan berkurang, bahkan akhirnya berat badan pun terus turun karena stres dan depresi. Ya, akhirnya ya ketika dia kena COVID, dia isoman 14 hari, seorang saudaranya mengirimkan link Mesbah Doa. Saudara, kenapa saya selalu berkata jangan lupa bagikan Mesbah Doa ini kepada temanmu, saudaramu, siapapun itu, siapa tahu mereka sedang dalam keadaan terpuruk. Lalu mereka mulai mendengar Mesbah Doa, ada pujian, penyembahan dan firman, hidup mereka boleh diubahkan. Kesaksian malam ini sungguh benar-benar terjadi saudara ya, seorang ibu di dalam keadaan dia tertekan tentang penyakitnya yang tidak ditemukan dokter, tapi jantungnya sering berdebar, keringat dingin bahkan mau pingsan ya, dan akhirnya dia depresi. Tapi Tuhan baik sehingga ada seorang temannya mengirimkan link Mesbah Doa. Lalu dia mulai mengikuti, mendengarkan semua khotbah-khotbah dan firman Tuhan. Benar Alkitab berkata firman Tuhan akhirnya ya menjamah hatinya sehingga tidak ada lagi ketakutan, dia mulai bisa makan, tidur nyenyak, ya berat badannya mulai naik dan dia disembuhkan. Bahkan anaknya yang kena alergi batuk 2 tahun sampai sering kena serangan asma. 2 tahun saudara berobat, pindah-pindah dokter, ganti-ganti obat. Tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya setiap malam di Mesbah Doa dia terus menumpangkan tangan. Ketika kita sama-sama berdoa bagi yang sakit, dia tumpangkan tangan pada anaknya. Puji Tuhan, anaknya sekarang disembuhkan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berharap, ketika kita sungguh-sungguh percaya, maka dia Tuhan yang sanggup melakukan lebih daripada yang kita doakan, lebih daripada yang kita harapkan. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat memberkati. Tuhan berkati Ibu sekeluarga, tetaplah setia dan tetaplah ya menjadi berkat dan kesaksian. Iya, puji Tuhan saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Ulangan pasal yang ke-10. Kemarin kita sudah selesai dengan Ulangan pasal yang ke-9. Bagaimana Tuhan ya mengingatkan kembali, ya Musa mengingatkan kembali tentang kemurtatan bangsa Israel di Gunung Horeb. Ketika Musa sedang menghadap membawa 2 loh batu, mereka membuat patung. Ya lembu, lalu mereka mulai menyembahnya dan Tuhan marah, Tuhan murka, tapi karena Musa memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni bangsa itu sehingga Tuhan mengampuni mereka. Tapi Musa turun dari gunung membawa 2 loh batu yang dari Allah, dibanting loh batu itu karena dia marah dan loh batu itu pecah saudara. Ya, dan hari ini kita akan baca Ulangan pasal yang ke-10. Judul perikopnya riwayat tentang loh batu yang baru ya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan itu, kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Ya, dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul, sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Ya, lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Kita ingat saudara, kenapa Musa harus membuat lagi loh-loh yang baru? Karena yang pertama yang dibuat Tuhan itu dia banting karena dia marah. Ya mungkin juga ya Musa itu kan emosi ya. Kalau kita mau pikir saudara, loh yang pertama itu benar-benar loh yang ditulis oleh jari Allah loh. Itu dipecahkan ya. Mungkin juga itu yang membuat salah satu ya Musa juga emosi saudara ya. Dan dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tapi kan emosinya Musa itu karena bangsa ini terlalu berdosa. Bangsa ini terlalu keras kepala sehingga ya kadang-kadang membuat Musa itu juga jengkel saudara ya. Makanya kadang-kadang itu saya tuh juga kalau konseling orang ya. Kadang-kadang saudara orang Kristen itu sudah tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan. Konseling masih keras kepala. Ya Bu, saya sudah nggak tahan dengan pernikahan saya, Bu, rasanya saya mau cerai. Ya saya kadang bertanya, Bu, Ibu sudah tahu kan apa yang firman Tuhan katakan, Bu? Berdoa, ya meminta kehendak Tuhan, Bu. Tapi saya sudah nggak kuat, Bu, saya mau cerai saja. Nah, sudah tahu, saudara. Kadang-kadang ya memang bikin emosi, saudara. Kadang-kadang orang-orang ini ya sudah mengerti kebenaran. Demikian juga Musa, saudara. Musa tuh emosi karena dosa bangsa itu. Sampai dia membawa loh batu dibanting sampai pecah. Dan akhirnya Tuhan menyuruh dia naik kembali dengan membawa 2 loh batu. Lalu dia membuat sebuah tabut dari kayu dan dia letakkan ya 2 loh batu itu dalam tabut itu yang seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya, dan kita melihat di sini saudara, loh-loh itu adalah hukum yang masih tetap berada di dalam tabut perjanjian sekitar 500 tahun kemudian. Ketika Salomo meletakkannya dalam bait suci yang baru dibangunnya. Ya, jadi 2 loh batu itu masih tetap tersimpan sampai 500 tahun kemudian saudara ya. Ketika Salomo ya meletakkannya di dalam tabut perjanjian. Ya, dan ketika dia membangun bait suci yang baru. Tabut perjanjian itu terakhir muncul dalam sejarah Israel pada waktu pemerintahan Raja Yosia, itu sekitar 300 tahun setelah Salomo. Jadi terakhir kali ya tabut itu muncul itu 300 tahun setelah Salomo. Jadi 500 tahun sampai pemerintahan Salomo ditambah 300 tahun ya. Berarti saudara ya, sangat luar biasa ya, masih tersimpan dan memang masih ada buktinya. Dan ya Tuhan berkata di sana bahwa Musa harus membuat kembali tabut itu loh batu. Maka orang Israel berangkat dari Berot Bene Yaakan ke Mosera, di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eliezer anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod dan dari Gudgod ke Yobata, suatu daerah yang banyak sungainya. Ayat yang ke-8, pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Ayat yang ke-9, sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-10, maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya, dan kali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Ya, dan akhirnya saudara Musa ya membuat kembali apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, dan Tuhan menyuruh dia berjalan di depan mereka. Kita lanjut ayat 3, ayat 12 sekarang. Kalau kita lihat judul perikopnya, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ya, ayat 12 berkata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan Tuhan ya daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu supaya baik keadaanmu. Jadi seringkali saudara kita ini bertanya saudara ya, apakah yang Tuhan harapkan dari kita sebenarnya? Buat apa kita ini hidup di dunia? Buat apa kita beragama? Buat apa kita percaya kepada Tuhan? Ya, nah kita melihat jawabannya di sini dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, hai anak-anak Tuhan yang ada di semua negara. Apakah yang diminta Tuhan daripada kita saudara? Ya, apa yang diminta Tuhan daripada kita? Sebenarnya kalau dirangkum ya sederhana sekali yang Tuhan minta dari manusia itu. Tuhan tuh nggak minta uang kita, Tuhan tuh nggak minta kekayaan kita, tidak neko-neko Tuhan itu saudara. Apa yang dia minta? Yang pertama dikatakan ya Tuhan itu hanya mau yang pertama kita ini hidup takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan Allah kita. Ya, dan hormatilah dia. Ya, yang pertama dari hidup yang Tuhan minta dari kita ini hanya hidup takut akan Tuhan. Artinya menghormati Tuhan, tidak sembarangan berbuat dosa karena kita hidup takut akan Tuhan. Yang kedua dikatakan di sana saudara, ya Tuhan itu minta supaya kita hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ya, Tuhan tuh cuma mau kita ini hidup menurut jalan yang dia tunjukkan. Di mana jalannya itu? Di Alkitab. Firman Tuhan itu segala jalan Tuhan, banyak sekali perintah ketetapan Tuhan, tapi sayang banyak orang Kristen itu tidak baca Alkitab, makanya mereka tidak tahu. Ya, dikatakan di sana hiduplah dengan cara menyenangkan dia, menuruti jalannya, hiduplah ya dengan cara menyenangkan Tuhan, mengasihi dia dan juga melayani dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Ya, taatilah perintah-perintahnya. Betapa sering saudara kita ini memperumit hidup kita sendiri. Dengan apa? Karena kita tidak taat pada Tuhan. Sehingga kita ini ya melakukan segala hal-hal, lalu kita pikir dengan kita memberi uang Tuhan senang. Padahal ya yang paling penting itu Tuhan mau kita melakukan perintah dan ketetapannya. Dikatakan ayat 13, berpegang pada perintahnya dengan segenap ya dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepada hari ini supaya baik keadaanmu. 14, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang punya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Yang membela hak anak yatim dan janda, menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar, yang dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Saudara, ya kita melihat janji Tuhan pasti digenapi. Asalkan kita mau taat dan setia. Allah mengharuskan semua orang Israel disunat, namun ia menghendaki agar mereka bukan hanya sekedar melakukan ya pembedahan, melainkan juga memahami maknanya. Ya, mereka perlu tunduk kepada Allah secara batiniah, yaitu hati mereka, dan juga secara lahiriah, yaitu tubuh mereka. Ya, maka mereka dapat mulai ya mencontoh kasih dan keadilan Allah dalam hubungan mereka dengan sesama. Kalau hati kita benar dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan orang lain juga benar. Bila hati kita disucikan, maka kita juga diperdamaikan dengan Allah, dan itu artinya hidup kita juga dengan orang lain itu diperdamaikan. Ya saudara, ya kita melihat kalau orang itu hubungannya dengan Tuhan rusak, pasti hubungannya dengan sesama juga rusak. Ya karena hubungan orang itu dengan Tuhan akan menentukan hubungannya dengan suami, hubungannya dengan istri, hubungannya dengan sahabat, dengan teman, saudara, itu sangat ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Karena itu mari kita mau tetap setia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan agar hidup kita juga boleh berdampak dan kita diluputkan dari segala macam konflik dan hidup ini menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini Engkau mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Apa yang diinginkan Tuhan dari hidup kami? Selain kami hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, bahkan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Ajar kami terus merendahkan diri di hadapan Tuhan kami dan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar kami untuk tunduk kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, kalau ada antara kami yang terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, semua yang terikat juga dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau juga melepaskan setiap kami yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, intimidasi. Dilepaskan dalam nama Yesus, bahkan setiap kami yang terikat dengan kecemasan, kepahitan, dendam, amarah kami lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menuntun kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu masuk kepada perkenanan Tuhan. Kalau hari-hari ini ada yang sedang masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit malam ini, disembuhkan Tuhan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, dengan imanmu perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya aku disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada suasa sakit penyakit, yang ada kesehatan, kekuatan Tuhan yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan. Untuk mereka yang rindu punya keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup, roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, selalu melangkah dalam perkenanan Tuhan, selalu mencari Engkau. Bahkan Indonesia juga Tuhan boleh diselamatkan. Indonesia boleh menjadi negara yang takut akan Tuhan. Engkau jamah Bapak, kami berdoa biarlah terjadi lautan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan tercurah, bahkan orang-orang berbalik meninggalkan dosa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan lembaga-lembaga negara. Tuhan Engkau jamah, dan juga Engkau yang melawat Bapak untuk seluruh bangsa kami, agar boleh sungguh-sungguh bangsa ini diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati, biarlah kami boleh terus menjadi contoh dan teladan, di mana Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, setiap kami yang punya persoalan, kami tahu malam ini kami menerima jawaban. Mari buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan, diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Selamat malam.